Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Semoga hari ini Allah kurniakan kita kesihatan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, memudahkanlah urusan pada hari ini, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semua, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami dengan rezeki halal, insya-Allah. Amin. Hari ini hari Jumaat. Hari ini Zul tak sibuk. Alhamdulillah, Zul tak busy hari ini. Banyak tempat nak pergi nanti. Nak pergi tengok apa ni, baby. Ada saudara tu dia bersalin, nak pergi tengok baby. Lepas tu banyak juga kerja-kerja hari ini, walaupun tak sibuk yang order-order, tapi banyak kerja yang lain lah. Ni sekarang ni Zul nak pergi ambil ayam yang telah Zul order. Zul dah order ayam tu pagi tadi selepas subuh. Sekarang ni Zul nak pergi ambil lah. Zul dah suruh potong siap-siap. Sekarang ni Zul nak pergi ambil. Lepas tu, lepas ambil ayam, Zul nak pergi ambil ni ikan patin. Zul ingat hari ni Zul nak masak tempoyak patin. Zul dah order dah ikan tu. Dia dah potong, dia cakap Zul nak pergi ambil lepas ambil ayam. Semuanya ada di sekitar rumah Zul je. Ayam borong, patin borong tu. Patin tu, orang tu dia memang bela ikan patin, ikan baung. Lepas tu dia jual dekat ada satu tempat tu. Nanti Zul tunjuk ya, insyaAllah. Ini kedai yang Zul nak pergi berhenti ni. Tapi ramainya orang parking. Jauh sikit lah, tak apa kan. Tak jauh sangat lah. Ini kedai ayam Profesor. Zul suka beli dekat sini sebab setiap kali Zul order, ayam tu pasti ada. Sebab dia utamakan pelanggan dia. Okay, sekarang ni Zul nak pergi ambil ikan patin. Dah siap dah ayam tu. Alhamdulillah, syukur. Ramai sangat orang tunggu apa ni, ayam dipotong. Kat situ kan dia ayam banyak. Bila kita datang tu, kita pilih ayam. Lepas tu kalau nak harga borong, kena beli 4 ekor baru dapat harga borong. 4 ekor ke atas dapatlah harga borong. Lepas tu beratur untuk ni, untuk potong ayam lah. Kalau tak nak suruh dia potong, terus bawa balik lah. Tapi alhamdulillah, Allah dah kurniakan kemudahan untuk Zul. Zul WhatsApp je. Lepas tu dah siap, baru Zul pergi ambil. Syukur alhamdulillah kan. Itu satu kemudahan lah. Zul sangat menghargainya. Syukur alhamdulillah. Macam nak pergi ambil ikan patin ni jugalah. Dah siap semua, nanti kita berhenti bayar ambil saja. Alhamdulillah. Bagi Zul itu juga rezeki. Mudah itu pun rezeki. Syukur. Itu nampak banyak tu orang jual tu. Itu kacang bulu. Kat Terengganu ni ada penduduk kampung. Bahagian yang tempat Zul duduk ni lah, dia tanam pokok kacang bulu dia panggil. Zul tak tahulah nama apa orang luar cakap. Tapi kacang tu kalau kita, kalau Zul beli kan, Zul buka yang belum masak tu, Zul tengok dia seolah-olah macam ni, macam kacang soya tu. Tapi lembut lah, lembut, tak keras macam tu. Lepas tu kan, kalau kita rebus, ya Allah sedapnya. Dia rasa lemak-lemak kacang tu. Memang sedap. Sekarang ni Zul nak ke tempat ikan patin tu. Dekat sebelah ikan patin tu dia ada jual ni. Ada jual nasi dagang, nasi biryani. Nasi biryani tak ada. Nasi minyak, nasi lemak ada ke Syah? Mee goreng. Lepas tu kuih-kuih yang orang hantar sikit-sikit lah dekat kedai dia tu. Hari ini hari Jumaat kan. Tengah hari solat Jumaat semua lelaki. Lepas tu kalau yang bermusafir tu, ingat ya, sebelum kita turun bermusafir, niatkan dalam hati kita dekat mana kita nak berhenti nak solat Jumaat. Tak mudah ya, tak mudah untuk lelaki tinggalkan solat Jumaat ni. Ramai yang berfikir, yang salah faham. Dia cakap, oh bermusafir tak apa, tak solat Jumaat sebab bermusafir tu sebab dia. No, 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 no. Tidak, tidak. Kita belajar ni mesti kena cukup lah. Kena cukup. Tak semudah itu ya, kaum hadirin.
kaum Adam tak semudah itu nak tinggalkan solat Jumaat. Ramai yang salah faham. Ada juga yang tahu agama, menyebarkan agama pun salah faham. Dia tak pergi solat Jumaat. So tahulah sebab ada yang bagi tahu. Dia juga yang bagi tahu kan. Itulah kan, kita ni kena hati-hati dalam amal ilmu agama ni. Zul tak pandai. Maaflah kalau salah, tapi itu yang Zul tahu. Betulkan ya kalau salah. Ini Zul dah sampai ni kedai yang Zul nak pergi tu, yang kat sana. Yang kat sana ikan patin. Ini kedai nasi minyak yang Zul cakap ada nasi dagang semua tu. Zul tak nak beli nasi hari ni, Zul nak beli ikan patin. Okey, Zul nak pergi sana. Assalamualaikum. Siap tak ke ikan nak di? Oh, ni ya. Okey, apa besar? Apa besar kali ya? Apa besar kali? Kalau seekor ni biasa beli kat berapa eh seekor ni? Ikut nak makan. Eh, hidup ke mati ni? Makan eh. Nak makan je. Oh, nak makan boleh dah ikut ada kat 5 kat 6. Kat 6 apa dik? Seekor-seekor tu ha. Berapa sekilo seekor? 2 ekor 3 kilo besar ah. Ambil je lah dik. 43 lah. Ah, baik. 43 ya. Kalau kerat 7 kecil sangat tau. Oh. Kerat 6 ah. Ah. Ada kat kabar dah ni. Ah, ya. Yeah. Dah 2 ke pondok ni. Ya, yeah, tak apa. Nak besok kali kat kabar kan? Ramai yang tunggu ikan ni. Zul dah pilih. Jadi Zul dah cakapkan nak belikan. Jadi dia cakap dia nak suruh Zul pilih sendiri besar mana. Dia ambil je letak dalam baku dulu. Sekarang dia nak siang ikan tu ha. Tu hidup-hidup lagi dibuang perutnya kan. Pandainya Zul tak pandailah. Kalau cuba boleh kan, tapi lambat. Dek, ikan keli berapa sekilo? Sebelah. CDI Aquan Farming. Apa ni, ikan patin tu RM14 1 kg. Ikan keli RM11. Ikan talapia RM16. Ikan baung RM18. Nampak tu nyawa-nyawa ikan. Ini ikan patin ni yang letak dalam air yang sikit sebab mudah nak ambil ni untuk jualan. Ni ikan baung rasanya. Yang ni ikan baung. Yang merah tu ikan talapia. Ini dia baung. Yang ni apa ni? Ikan baung juga ni. Besar sangat. Dia asingkan satu. Jual lah dek. Mudah. Ni baung ke? Kalau seekor ni berapa kilo eh? Tak sampai sekilo. Semua tak sampai sekilo. Oh ni besar-besarnya. Tak pating lah. Oh, okey.
Bawang biasa benda gula sedap tau. Oh, bawang. Bawang biasa masak benda dik. Gula. Gula masak payok boleh kau. Masak payok boleh kat bawang. Kalau bawang pindah dulu masak payok. Ah, you buat bawang situ. Ha. Payok cukup. Ada sikit kau. Alhamdulillah sudah beli dah ikan patin tu. Ikan patin tu RM42. Satu ekor tu berapa dia bagi tahu tadi 1.5 kg rasanya. Zul beli dua ekor. Dia besar-besar lah, memang yang paling besar RM42. Nanti balik basuh-basuh Zul nak masak tempoyak untuk makan tengah hari. Alhamdulillah. Ini Zul nak pergi cari ni daun kesum. Daun kesum apa tu, tempoyak tu dah ada kat rumah. Daun kesum, meksum, kat manalah ni daun kesum ni. Tadi pergi kedai tu tak, satu tak ada, yang tu satu tak ada kan. Nak carilah ni. Dan membebaskannya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang beruntung. Itu apa tu, kedai bekam, bekam Firdaus. Bekam ni sunnah kan. Siapa-siapa nak bekam tu baguslah, bagus sangat. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surau ni. Surau ni, tapak surau ni dahulu, satu masa dahulu masa zaman sekolah, dia masjid ni kat sini dahulu. Masjid Pengadang Baru. Masjid tu besarlah. Memang masjid tu masjid yang digunakan untuk solat Jumaat. Lepas tu kan jalan ni dibesarkan, jalan yang Zul lalu sekarang ni dibesarkan. Masjid ni yang bahagian depan dia tu terpaksa dirobohkan sebab ni nak buat jalan. Tinggalnya yang kat belakang tu lah sikit direnovate cantik-cantik, dijadikan surau. Itulah kan. Alhamdulillah dapatlah solat siapa-siapa yang bermusafir yang lalu dekat sini. Zul beli daun kesum tu dekat kedai ni. Kedai ni terletak di ni, dekat dengan label Kampung Kepung. Ha, kedai ni tepi ni saja, datanglah beli-beli kat sini. Alhamdulillah bahan semua dah cukup. Zul beli daun kesum dekat situ, murah sangat-sangat, murah sangat-sangat. RM1. RM1 satu ikat. Alhamdulillah dapat dengan mudah, syukurnya. Ya Allah kan, kita ni Allah permudahkan urusan. Nak makan apa pun dapat. Itu tandanya syukurlah. Kita kena bersyukur. Kalau kita tak dapat makan dengan mudah pun, kita kena bersyukur juga. Sebab kita diberi nafas. Untuk bernafas, kita boleh mengucapkan perkataan Allahu Akbar. Ya Allah, Allah. Itu sudah mendapat satu pahala untuk kita kan. Kita kena bersyukur. Dalam setiap apa yang kita dapat tu, kita kena bersyukur. Sebut Alhamdulillah, Allah akan tambah lagi rezeki. Cantik tak? Inilah tali air ni. Dia terletak di belakang rumah Zuaja ni. Dekat sini. Kalau nak jogging dekat kampung, dekat sini lah petang-petang tu jogging sampai sana. Sampai lintas jalan, kemudian tu akan lalui lagi jalan parit tali air tu. Hingga banyak kampung lah Zul akan lalu. Sehingga dekat sekolah anak Zul sana. Lepas tu belakang sekolah sana. Pusing-pusing. Balik lagi ke sini. 3 km. Ha, boleh lah pergi balik 3 km kan. Alhamdulillah. Syukur. Ni kalau musim buat padi ni, kat belakang ni, bendang ni, ya Allah cantik. Cantik sangat ni kat belakang ni. Tapi itulah kan, ni dah siap menuai semua, dah siap. Naik rumput lah dulu, nanti dibajak lagi tanah ni. Diberi baja lagi, diberi benih lagi. Itu nanti tu, nampak tak tu, ada gerai-gerai kat tengah sawah tu. Ya Allah, ramai ni, petang-petang. Walaupun tak ada pokok padi yang cantik tu, petang-petang ramai budak-budak kat situ. Budak-budak naik motor, budak-budak naik basikal, budak-budak yang jalan kaki yang kampung ni pun ada. Kalau apa ni, kalau musim padi kan, yang padi baru nak tumbuh tu, lepas tu dari padi mula naik hinggalah padi apa menghijau, menguning tu, subhanallah, ramailah. Memang ramai sangat yang datang selfie, yang datang ambil gambar sewaktu ada pokok padi keluar tu. Lepas tu ada juga banyak kereta tu tengok.
Itu yang tahu yang viral dah dekat sini. Kalau musim padi tu viral lah dekat sini. Ramailah datang bergambar. Biasa ada juga yang ni pengantin ni, pengantin. Dia ambil gambar dekat tengah-tengah pokok padi kat situ. Alhamdulillah, syukur. Nikmat hari Jumaat, rezeki hari Jumaat. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Semua ni kucing zoo. Dia dah ada dalam sangkar sebenarnya. Tapi ha, zoo keluarkan dulu, dia nak main-main kat luar. Tengok tu, dia nak ambil ikan patin. Dia nak makan ikan patin ha. Tengoklah. Tengok tu ha, nak makan ikan patin. Tengok tu. Itu. Tengok tu ha, dia nak masuk dalam baldi nak makan ikan patin. Tengoklah hai budak manja ni, tengok-tengok dia nak ambil juga. Dia nak ambil juga kan? Tak bagi pun dia nak ambil. Ha, makanan dia dah banyak, dah banyak makanannya ha. Zu beli guni-guni tau makanan dia. Itu nampak tak? Malam tadi dah beli satu guni RM78 10 kg. Seminggu satu guni. Tengok, kita dah nak masak ni. Dia ganggu. Ni si hitam nama dia. Si hitam meniau. Tengok tu, tengok, tengok. Dia nak masuk dalam baldi. Tengoklah, dia nak ambil juga si patin tu. Eh, budak-budak kucing ni. Jangan. Jangan, comel. Jangan. Ha, takpelah. Jomlah, Zul nak pergi masak.